Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay. Untuk video kali ni saya nak explain sikit kenaan dengan bahasa yang saya gunakan atau percakapan yang saya guna saya selalu gunakan dalam video YouTube saya. Okay. Sebenarnya sebelum ni saya guna bahasa Kelantan. Kecek Kelate lah maksudnya. Sebelum ni saya Kecek Kelate. Saya cakap Kelantan untuk video saya. Tapi ada beberapa sahabat-sahabat subscriber saya daripada daripada Indonesia dan ada yang dari belah luar sendiri, maksudnya KL dan sebagainya. So dia katalah kalau boleh suruh saya buat inilah bahasa baku lah, sebab dia orang tak faham. So saya kata tak apa, insyaAllah lepas ni saya akan cuba untuk buat apa ni, untuk buat video menggunakan bahasa luar, bahasa baku. Sebabnya sebenarnya saya tak berapa pandai nak guna bahasa baku ni, sebab saya bukan orang panggil apa ni, bukan orang sana kan. Cuma panggil berbekalkan sedikit pengalaman saya dari 10 tahun saya belajar dekat KL, dekat Gombak. Dari umur 10 tahun sampailah lepas tu lebih kurang setahun setengah duduk kat sana. Lepas tu saya pindah sekolah sama tapi dia kebetulan masa tu mudik, dia buka cawangan baru, so dia pindahkan kami ni dekat sana, dekat Perak, dekat Kuala Kangsar, Kampung Ngor Sauk, Kuala Kangsar. So bila kami dekat sana, so gabung lah, maksudnya kita total semua daripada KL ke Perak lebih kurang 3 tahun ataupun 3 tahun lebih lah. So berbekalkan apa yang saya masa kecil, yelah biasa kita umur 10 tahun ni kita mudah terikut kan, panggil logat kita pun kadang-kadang kita mudah ikut, lidah kita pun panggil apa ni, mudahlah kita nak biasakan diri dengan percakapan sana kan. So dengan pengalaman tu lah saya praktikkan untuk video kali ni, untuk video YouTube saya ni. Walaupun saya ada yang panggil macam pelat, biasalah sebab saya bukan asal sana. So saya guna apa yang saya ada sikit ni, saya boleh sebab pelat-pelat tu biasalah, sebab saya bukan orang Malaysia. Saya asal Takbai, Takbai ni sepadan Tumpat Kelantan lah, dekat je. Kalau kira rumah saya sekarang ni Kampung Laut ni, dekat je dengan kampung saya. Lebih kurang kita dari Kampung Laut nak ke Pengkalan Kubur lebih kurang 17 kilo eh. Lepas tu dari sempadan Pengkalan Kubur nak ke kampung saya lebih kurang 15 kilo. So total semua lebih kurang baru 32 kilo, macam tu je. Dekat sangat. So saya nak minta maaf lah pada semua yang sekiranya macam kenapa dia ni apa ni, orang Kelantan ataupun guna logat Kelantan tiba-tiba nak nak cakap KL. Tak, saya bukan cakap KL tapi disebabkan permintaan lah daripada subscriber. So saya cubalah. So tak apa, sekiranya korang nak saya ni cakap cakap Kelantan, so saya tak ada masalah, saya boleh cakap Kelantan dengan lancar insyaAllah. Okay, so itulah sedikit pencerahan daripada saya. Terima kasih kerana support saya daripada sekarang ni dah 713 subscriber. Okay, terima kasih kepada korang semua. Saya harap korang enjoy dengan video saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video.